Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini Mama Zara mau masak Masak sayur lodeh Tadi pagi saya itu ke pasar Ngeliat waluh Nah tadi Mama Zara itu kepingin Tadi iling lagi masak nih kampung ya lur ya Mama saya itu sering banget Masak waluh Kalau lagi musim waluh Pengen tak sayur santan sing pedes Terus nyambel terasi terus karo iwak asin terus maning karo gorengan uh kayak ne, enak banget lur Tadi ya wis eksekusi langsung bayak nah di belakang mama sereke wis mulai ngerebus lombok bawang putih bawang abang kemiri sudah mulai tak rebus itu adalah bumbu buat uleknya nah ini saya lagi ngerajangin lombok hijau dan juga lombok abang buat tambahan bumbunya juga ya karena anggar masak sayur lodeh anggar orang pedes kayak nih kurang mantep kayak gitu ya terus lanjut saya ngiris terong Nah untuk sayur lodeh kali ini waluh saya campur dengan terong tahu tempe terus maning anak cambah kedelik dicampur berbagai macam sayuran lur kalau sayur lode enaknya campur-campur kalau menurut saya sedikit sedikit enggak papa yang penting dicampur-campur karena saya juga masaknya enggak banyak ya ini aja ya kayaknya kalau udah dicampur jadi satu ya Insyaallah jadi semangkuk gede Nah untuk sayur lode kayak begini ini biasanya itu masak yang enggak cukup sekali makan ya kalau sayur lodeh ini enaknya itu diangetin lagi, diangetin lagi, diangetin lagi. Jenenge sayur oblo-oblo uh, luwe enak maning lur. Nah, menu kayak gini juga menu jarang banget saya temui. Saya juga selama di sini baru kali ini masak waluh karena kadang kalau waluh itu enaknya kan di lodeh ada juga di sayur bening di jangan menir naik gue mama sehari ya lur tapi ini perdana saya itu selama di sininya nyayur waluh ini tak bikin santan tak bikin kuahnya maksudnya enggak terlalu banyak tak bikin e, nyemek kayak gitu ya lur ya ini pinginnya ya yes, rada pedes engkau lawe wakasin Angger madang mesti bakal geleng-geleng kepala terus lur karena ya wong saking enake menu mewah murah meriah sayur lodeh dan juga ikan asin nah lanjut ya ini untuk walunya sudah saya kupasin ini lanjut ntar saya cuci bersih habis dicuci baru saya rebus nah untuk waluh ini apalagi kalau yang tua lur uh yang tua digawe kolek ya enak dikukus tok ya enak I, gawe bolu walu juga enak. Mama Sarah urung pernah gawe bolu waluh tapi pernah ngicipi nyatane enak tenan lur. Nah lanjut ya ini lanjut untuk masakan saya bahan bahannya sudah saya siapkan ada terong, ada tahu tempe, terus maning anak cambah kedelai sudah saya bersihkan, terus lanjut ada ikan asin sudah saya cuci. Nah rencananya hari ini masak itu saya mau tambahin dengan bakwan jagung. Jagung sisa kemarin masih ada satu saya mau buat sekarang. Terus lanjut saya mau buat sambel bahan bumbunya itu ada lombok bawang, bawang tomat dan juga terasi nah lanjut untuk bumbu sayurnya ada ketumbar, kencur, lengkuas, daun jeruk terus lanjut saya itu sudah merebus bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga cabai ini niatnya mau saya ulek ntar saya tambahin dengan bumbu iris tadi ada cabe hijau dan juga cabe merah nah lanjut ya ini mau saya ulek bumbunya dulu Untuk bumbu sudah selesai saya ulek. Nah, ini mau saya tambahin dengan kunyit bubuk. Untuk kunyitnya, ini ntar saya campurkan, kalau pas lagi numis saja. Untuk bumbu ini, lanjut mau saya tumis ya. Kita lanjut ke proses memasak. Alhamdulillah sudah selesai masak nah lanjut ya ini lanjut saya mau merefill minuman karena kulkas saya itu untuk per minuman botolnya itu sudah benar-benar kosong karena saya itu pesan dari pagi baru diantar nah ini sudah tiba sudah datang saya langsung masukkan ya biar buru dingin ntar kalau ada yang beli itu sudah bisa diminum sudah seger kayak gitu ya Lur ya Nah untuk minuman yang saya refill ini adalah minuman milku coklat Isoplus, Floridina dan juga ada teh pucuk Untuk minuman nipis madu itu saya tadi juga pesan katanya dari sana kosong Terus sama minuman satu lagi botol itu apa tadi ya mison itu di sananya juga kosong. Jadi ini yang datang cuma ini saja. Nah, lanjut ini selesai mereview minuman. Ini ntar saya lanjut untuk mereview masakan Mama Zara tadi. Nah, untuk kegiatan sore hari ini, saya akhiri ngelur. Terima kasih sudah menonton video ini Mama Zara. Menu sederhana ala emak-emak rumahan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.